wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana cara menyambung lengan dengan badan. Pertama, kerung bagian badan dan kerung bagian lengan ini ukurannya harus sama, teman-teman. Proses ini sebenarnya sudah kita lewati pada saat kita membuat pola. Yang kedua, bagian puncak ini kita jahit sekitar setengah sentimeter. Ini sudah dijahit ya. Jaraknya sekitar 0,5 atau 0,7. Yang penting pada saat digabung nanti ini jahitannya nggak keluar atau nggak kelihatan. Jahitan ini fungsinya untuk merapatkan serat, teman-teman. Karena kan kalau karakter bahan itu kan kalau dipotong serong seperti ini dia akan mekar gitu, akan seratnya itu akan melebar. Ketiga, kita gabung dulu sisinya. Kita jahit, terus kita obras. Ini sudah dijahit dan diobras ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang dengan badan. Karena ini blus wanita, kita majuin 1 cm dari badan. Ini mungkin hasilnya ya. Ini badan, ini lengannya maju 1 cm. Jadi maju ke depan, teman-teman. Ini badannya di sini, terus kita majuin di sini. Nah, begini posisinya. Terus kita semat pakai jarum. Kita masuk ke sini. Nah, kita ambil dari sini. Baru kita satuin. Biasanya sampai puncak seperti ini, saya muter dari sini. Saya muter lagi dari bawah ke atas. Nah, kalau sudah kayak gini, kadang suka ada yang nggak ketemu, masih ada gelembung-gelembung seperti ini. Tuh ya, kita ratain aja. Kalau sisanya cuma sedikit nggak masalah ya, tapi kalau kadang-kadang sisanya banyak karena seratnya yang bleber gitu, ini bisa membantu untuk bisa rata. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah mahir ya tinggal sat-sat-sat-sat aja ya, udah main feeling aja ya. Ini sebenarnya untuk trik untuk pemula yang masih perlu latihan.